Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jamil musyahidin wa khususan li tulab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jadid ila barnamish tarik ilan najah SPM 20 wahid wa 20. Alhamdulillah, kaifahalukum jami'an, udu'ukum sihatta wal afiyata wa Allah yufta' alaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Aliyum, senatakallamul maddah al-lughatul arabiyyah, SPM. Hari ini kita nak membicarakan tentang subjek bahasa Arab SPM. Tapi sebelum tu, murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal dan pakai pelitup muka. Dan yang paling penting sekali, sebelum anda nak buat apa saja, pastikan pakai cecair pembasmi kuman agar kita tak terkena jangkitan wabak COVID-19. Baik, jom sama-sama kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Marhaba indana al-yawm fi studio al-fadil ustaz ni, kaifahal ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifahal Aiman? Isma Karim? Ismi Abdul Malik bin Hussein. MasyaAllah. Ustaz, min ayil madrasah ustaz? Taib, ana min madrasah Raja Chulan, al-thanawiyah al-wataniyah. Oh, fil Ibuh, Perak? Aywa, fi Madinah Ibuh. MasyaAllah. Ana samitu anta aida min Perak, sahih? Naam, sah, ustaz. MasyaAllah. Min Kampung Gajah. Allahu Akbar. Ustaz, qabla an nabda, sebelum kita nak bermula, jom kita buat SOP terlebih dahulu, ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Tafadhal. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, insyaAllah. Baik, ustaz dah. Kemudian saya pula, ustaz. Okey. Bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ni, barulah kita boleh buka face mask kita. Yeah. Tapi ustaz, jangan buang rata-rata. Okey, okay, 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 kita simpan di tempat yang selamat, di dalam bekas ataupun dalam poket kita pun boleh juga. Baik, ustaz. Al-yawm sanata'alamul maddah al-lughatul arabiyyah SPM. Ma'raikan ahadhal madha. Apa pandangan ustaz tentang subjek ini? Adakah ianya senang ataupun susah, ustaz? Baik. Hakikatan Aiman, al-lughatul arabiyyah qaribatun minna. Qarib? Qaribatun minna. Limadha? Lianna nahnu na'ishu bil-lughatul arabiyyah. Kita sebenarnya bahasa Arab itu sebahagian dari kehidupan kita. Sebahagian. Aywa. Fa hadhihi al-lugha laysat gharibah minna. Sebab saya kita laysat gharibah minna. Li'annana daiman nahnu naqra'u al-Quran. Betul. Nahnu nusalli wa nahnu nadhkuru Allah. Kulluha bil-lughati al-arabiyyah. Kita berzikir, baca Quran, solat dan sebagainya, semua dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni sangat dekat dengan diri kita. Baik ustaz, sebelum kita nak mulakan, bukan saya bersorangan di sini ustaz, ada lagi murid-murid yang akan menyertai kita pada hari ini. Jom kita saksikan murid-murid dah bersedia ke belum ni. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita ada Muaz. Okey Muaz, boleh kenalkan diri sikit? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ismi Ahmad Adib bin Abdul Rahman. Okey, Toma. Kemudian siapa pula? Mungkin. Okey, Muhammad Saifullah. Saifullah, tafadhal Saifullah. Arif nafsak. Okey, Saifullah dah bersedia? Ataupun dah bersedia dah tu? Silakan Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ismi Muhammad Saifullah bin Fadil. Okey. Dan seterusnya kita persilakan Nur Aslina. Anda dah bersedia? Silakan kenalkan diri, araf nafsak. Baik, tafadhali ya Asna. Tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ismi Nurin Asna binti Shahidi. Aywa. Mm-hmm. Tayyib, ahlan wa sahlan bikum. Okay. Tayyib, mm-hmm. indana aidan Nabil Aiman. Aha. Aywa wa indana aidan Aminatu Zafrina. Oh, aywa. Okay. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Okey ustaz. Hal antum musta'idunan ayuhatullah? Adakah anda semua dah bersedia? Musta'id. Ya, yeah, okey ustaz. Tadi alhamdulillah. Tadi ustaz ada bagi tahu kepada kita tentang subjek bahasa Arab ni sebenarnya sebahagian daripada diri kita ustaz. Yeah. Sangat dekat zikirnya, nah. solatnya, baca Qurannya, nah. cukup dekat dengan diri kita. Ayuh. Itu pandangan Sahih. Ustaz. Sahih. Dan kita nak dengar pula pandangan murid-murid di luar sana berkaitan dengan bahasa Arab ini Ustaz. Okay. Boleh kita saksikan? Insya-Allah. Okey, jom sama-sama kita saksikan. Okey, tadi kita dah lihat dah pandangan pelajar tentang subjek bahasa Arab. Mereka pun nampak macam dah bersedia dah Ustaz untuk yeah. mengikuti kelas kita pada hari ini. Baik Ustaz, okay. tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk mulakan kelas pembelajaran kita pada hari ini. Tafadhal ya Ustaz. Okay. Terima kasih Dain Aiman. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abnai al-tulab wa banati al-talibat, as'adallahu masa'akum bikulli khair wa barakah. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana fi hadhal masa' nahnu sanata'allam al-lughat al-arabiyah abra bernamish Didik TV. Tayyib, hakikatan sebenarnya pelajar kama qultu lakum qabla qalil, sebagaimana saya beritahu tadi, al-lughatul arabiyya laysat gharibatun minna, bukan suatu yang asing daripada kehidupan kita. Bal nahnu nastakhdimu hadhihi al-lugha yawmiyan, hari-hari kita guna bahasa Arab sebenarnya. Cuma ahyanan nahnu la nubali biha, kadang-kadang kita macam tak perasan. Betul. Kenapa? Limadha? Li'annana nastakhdimu hadhihi al-lugha yani biduni an nafham madha naqul wa madha yani ayu ayah aw dhikr alladhi nastakhdimuha ahyana la nafhamuha. Tak faham langsung saja. Kita baca saja. Baca kita saja. Sebut saja kita tak faham. Okey. Okey. طيب أبنائي الطلاب والطالبات في هذا المساء سنتعرف على اللغة العربية بالمقرر الجديد. Pada tahun 2021 ini pelajar-pelajar akan menghadapi peperiksaan SPN Bahasa Arab dengan menggunakan sukatan yang baru. Sukatan yang baru. Iaitu kurikulum standard sekolah menengah, KSSM. Baik, jadi insyaAllah sebelum kita pergi lebih jauh, mari sama-sama kita lihat. Pertama sekali, untuk kita nak berjaya, al-tariq ilan najah, dalam perjalanan kita nak menuju kejayaan, awalan pertama sekali la budda an na'rif ma huwa al hadaf min ta'allumi hadhihi al-lugha. Okey, apa matlamat untuk subjek bahasa Arab ini? Okey, sebelum Ustaz nak cerita tentang matlamat kita nak belajar bahasa Arab ni, kita berehat sekejap boleh Ustaz? Okey, insya-Allah. Okey, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Tariq ila najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin, kembali selepas ini. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Ismi Muhammad Dedin B. Ibrahim minal Madrasah As-Sanawiyah Al-Wadunya Raja Chulan. Bahasa Arab susah?
Tak, senang je. Majada wa jada. Siapa yang berusaha pasti akan mendapat hasilnya. InsyaAllah tahun ni saya akan mencapai keputusan yang terbaik dalam bahasa Arab. Kerana bahasa Arab merupakan subjek yang terbaik dan kegemaran buat saya. InsyaAllah kawan-kawan saya pada tahun ini boleh mencapai keputusan yang terbaik dalam bahasa Arab. Boleh ya? Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan jami'an. Ana Basya Andina minal Madrasah Raja Chulan. Uhibu al-lughata arabiyah. Latansani fi du'aikum. Majada wajada. Assalamualaikum wa marhaban bikum ya astiqai. Nama saya Maryam Hanah binti Kamayu Zaman daripada SMK Raja Chulan. InsyaAllah pada tahun ini saya akan menduduki SPM dan salah satu subjek yang saya akan ambil adalah Bahasa Arab. Harapan saya agar saya dapat dapat menguasai subjek Bahasa Arab ini dan mendapat keputusan yang cermelang insyaAllah. Ila liqa. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ni, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipochloride atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Didik TV KPM.
Antum mana tarik ila najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Okey, terima kasih kepada kiriman kad selamat hari guru. Tak lama lagi kita nak sambut hari guru daripada saudara Nafis yang mengirimkan kad kepada guru kita pada hari ini. Hashtag terima kasih cikgu. Okey, tanpa cikgu, siapalah kita? Baik Ustaz, tanpa lengah masa lagi kita nak tahu apa sebenarnya matlamat dan objektif kita belajar subjek bahasa Arab ni Ustaz. Okey. Tafadhal. Okey, ahlan wa sahlan maratan saniya. Abnai at-tullab wa banati at-talibat. Kalau kita lihat kepada matlamat yang telah digariskan oleh pihak kementerian dalam subjek bahasa Arab ini, fokusnya adalah untuk memperkukuhkan kemahiran berbahasa pelajar agar mereka mampu untuk berinteraksi secara sosial ataupun mereka dapat akses kepada pengetahuan ataupun maklumat dalam bahasa Arab. Baik. Sekarang kita ingin lihat secara lebih spesifik objektif kepada mata pelajaran bahasa Arab ini. Kalau kita lihat kepada objektif, maknanya apa yang perlu pelajar capai dan kuasai bagi subjek bahasa Arab ini, maka kita akan lihat di sini pelajar-pelajar apa yang perlu pelajar capai adalah dalam bentuk maharat, dalam bentuk kemahiran. Yang pertama, kemahiran al-istima', maharatul istima', iaitu mendengar dan memahami apa yang didengari, sama ada perkataan, rangkai kata, ayat. Begitu juga yang keduanya adalah maharatul kalam, kemahiran bercakap dalam bahasa Arab. Okey. Mana pelajar dapat berinteraksi sekurang-kurang, maknanya pelajar boleh berbicara benda yang basic, memperkenalkan diri. Kalau pergi ke luar negara tu, bolehlah berinteraksi dengan orang dengan bahasa Arab. Kalau ke Mekah tu nanti bolehlah cakap sikit-sikit saya. Contohnya kalau pergi Mekah untuk buat umrah tu, bolehlah bersembang dengan Pak Arab. Bolehlah, orang kata kalau nak beli beg ke apa ke, insyaAllah tak kena tipu lah. Itu juga maharatul qira'ah dan maharatul al-kitabah. Wa al-ahdaf al-khamisah, yani bagaimana kita dapat mengaplikasikan sistem ataupun tata bahasa Arab dengan betul apabila kita berbahasa Arab. Mana tidaklah kita menggunakan bahasa pasar, lorat-lorat lahjah orang kata. Okay. Baik. Jadi Aiman, bila menyentuh tentang subjek bahasa Arab ini, tak dapat tidak kita kena jugalah tahu sebersedikit tentang format baru untuk peperiksaan SPM Bahasa Arab nanti. Baik, Ustaz. Sebab pelajar-pelajar pada tahun ini adalah merupakan tahun yang pertama. Pelajar-pelajar yang menggunakan kurikulum baru, iaitu kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Dan di sana telah berlaku perubahan kepada format peperiksaan SPM itu sendiri. Terutamanya bagi subjek bahasa Arab. Jadi pada hari ini kita tidak akan memperincikan, cuma kita nak lihat sepintas lalu. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, perkara ini akan didetailkan semula insyaAllah. Jadi kalau pelajar lihat di sini, kalau dahulu dalam subjek bahasa Arab kita ada tiga kertas. Ini yang lama punya. Kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Tapi yang baru sekarang ini, format baru, kita hanya ada dua kertas sahaja, yang mana kertas satu dan kertas dua. Kertas satu bertulis, kertas dua adalah ujian lisan. Dia panggil imtihan syafawi. Dan untuk pengetahuan pelajar juga, bermula pada tahun 2020, bermulanya kurikulum untuk SPM, bahagian balaghah sudah ditiadakan dalam dalam sukatan. Mana pelajar tidak ada lagi belajar tentang tashbih, isti'arah dan sebagainya. Dan sebenarnya ini memudahkan pelajar. Sebab fokus kepada bahasa Arab KSSM adalah
untuk memberikan pelajar kemahiran berbahasa yang melibatkan empat tadi. Kemahiran mendengar, bercakap, membaca dan menulis. Baik. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya untuk format baru ini, anak-anak pelajar, kalau dahulu untuk kertas tiga, ujian lisan ini, tidak dimasukkan secara, tidak dimasukkan nisbah markahnya dalam pemarkahan untuk penggredan. Cuma pelajar perlu mendapat lulus sahaja dalam ujian lisan. Adapun pada tahun 2021 ini, untuk sukatan baru dan format baru ini, aspek ujian lisan ini diambil kira dengan 20% daripada markah keseluruhan. Dan ini sebenarnya sangat membantu pelajar kerana ujian lisan ini akan dikendalikan di sekolah masing-masing oleh guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Arab itu. Baik. Dan kalau kita lihat juga dalam format baru ini, kalau pelajar lihat aras kesukaran soalan masih tidak berubah, menggunakan aras yang sama iaitu 5-3-2. 50% aras rendah, 30% aras sederhana dan 20% aras tinggi. Maknanya kalau nak lulus tu memang boleh sangat besar. Ya, sebenarnya subjek bahasa Arab ini untuk lulus tidak susah sebenarnya. Sebab 50% itu adalah aras rendah. Apa maksud aras rendah? Soalannya bersifat secara direct. Mana kalau pelajar tahu dan ingat apa yang dipelajari, pelajar akan dapat jawab dengan baik. Baik. Okey. Jadi, baik. Sekarang saya nak Ustaz nak fokuskan di sini empat maharat, yang sangat ditekankan dalam kurikulum yang baru ini, iaitu maharatul istima', al-kalam, al-qira'ah dan al-kitabah. Baik, anak-anak pelajar, kita sebagaimana yang disebut di awal tadi, kita selalu membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Kita berdoa pun dalam bahasa Arab. Kita berzikir pun dalam bahasa Arab. Sebenarnya, perkataan Arab itu sudah ada dalam diri kita. Sudah ada dalam diri kita dan pelajar hanya perlu mengingati kembali perkataan-perkataan tadi dan cuba memahami dan gunakan semula perkataan itu. Jadi sebenarnya, ia banyak membantu kita sebenarnya. Banyak membantu pelajar untuk menguasai bahasa Arab. Baik. Okay, sekarang kita nak lihat sepintas lalu setiap maharat yang ingin difokuskan dalam kurikulum standard sekolah menengah ini, KSSM ini, untuk maharatul al-istima', kita ada istima' al-istima' ila al-kalimat, kemudian al-istima' ila at-tarakib, maknanya kita lihat di sini proses yang berlaku itu secara tadrijian. Maknanya berperingkat-peringkat, bermula daripada perkataan kepada tarakib iaitu rangkai kata, kemudian kepada al-jumal, ayat. Jadi kemudian pelajar pula akan didedahkan dengan al-istima' ila an-nusus. Baik. Ala sabilil misal, sebagai contoh anak-anak pelajar, at-tarakib. Baik, mungkin Ustaz nak tanya anak-anak pelajar. Mungkin pelajar boleh sebutkan anwa'ut tarakib, jenis-jenis tarkib yang pelajar telah pelajari. Kam tarakib yang yang kita telah pelajari. Okey, siapa nak jawab sila angkat tangan dan boleh. Buka siapa nak jawab? Silakan. Sila, Saifullah. Right. Apa tarkib yang kita telah belajar? Tafadhal. Fadhal Saifullah. Tarkib idafi. Aywa, ahsanta. Okay. Awalan tarkib idafi. Tayib, sanian.
Sanian, tarkib madha. Okey, yang kedua ada siapa yang nak cuba juga? Okey, minta siapa? Aminatu Zafrina. Okey, tafadhali. Okay. Tarkib apa lagi? Tarkib na'ti. Tarkib na'ti. Ahsanti. Okay. Hal yumkin an tu'tini mithal tarkib na'ti? Man yu'tini mithal tarkib na'ti? Okay. Siapa boleh berikan contoh? Siapa boleh bagi contoh tarkib na'ti? Okay. Fadhali. Aqila. Fadhali Aqila. Aqila. Wakatul mu'alimin. Tarkib na'ti. Al-lughah al-arabiyah. Aywa, al-lughah al-arabiyah. Okey, tarkib na'ti. Kalam wadih, kalam salim. Tayyib. Okey, alhamdulillah. وايضا عندنا الفعل التعبيري الفعل التعبيري اوكي di mana pelajar-pelajar akan lihat nanti ada kata kerja yang berubah makna apabila digabungkan dengan huruf jar itu pelajar akan mendalaminya dalam kurikulum yang baru ini baik. Kalau kita lihat di sini al-istima' ila al-jumal, ustaz tidak akan detailkan sebab kita nak sepintas lalu sahaja. Kemudian kita ada maharatu al-qira'ah, sama juga al-qira'ah ila al-kalimat, al-qira'ah qira'atu tarakib, qira'atul jumal, wa qira'atun nusus. Okey. Jadi proses itu berlaku secara berperingkat. Daripada perkataan kepada rangkai kata, kepada ayat dan kemudian kepada membina fakarah, fakarah dan juga karangan. Baik. Dan yang terakhirnya adalah maharatul kitabah. Nafsu syai' sama juga. Kitabatul kalimat wa at-tarakib wa kitabatu al-jumal wa kitabatu an-nusus. Okey. Jadi dalam peperiksaan nanti akan ada soalan-soalan yang menjuruskan kepada pelajar menjawab soalan yang memerlukan pelajar untuk membina ayat, membuat karangan, untuk menilai kemampuan pelajar dalam maharati al-kitabah. Okey, Ustaz. Sebelum kita nak pergi kepada seterusnya, Ustaz, kita berehat seketika. Okey, insya-Allah. Okey, jangan ke mana-mana. Kita kembali dalam Tariq Ila Najah SPM. Ishrin, Wahid wa Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utiliti dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasaraya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19.
CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A, amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. B, patuhi SOP pengoperasian setor-setor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. B, pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Didik TV KPM. Terima kasih cikgu. Momo sentiasa diingati. Pesananmu tidak kami lupai. Terima kasih cikgu. Cikgu memang terbaik. Hari Guru. Nafis ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Alam wa sahalan menjadi ila bernamis tarik ila najah SVM Ishrin, Wahid wa Ishrin. Okey, aliyam sanata alamul maddah, lughatul arabiyah. Hari ini kita belajar subjek bahasa Arab. Kita bersama dengan Ustaz ni. Okey, Ustaz ni, alam wa sahalan. Okey. Okey, baik Ustaz. Seterusnya, apa yang akan kita belajar Ustaz? Silakan. Okey. Sebagai permulaan pada hari ini, untuk program Didik TV ini, insyaAllah pada hari ini, kita Ustaz akan kongsi dengan anak-anak pelajar Al-Wahdatul Ula, tajuk yang pertama bagi sukatan tingkatan 4 iaitu Al-Mughamarat Al-Riyadiyah. Al-Mughamarat Al-Riyadiyah. Nampak orang naik basikal tu, Ustaz. Aywa. Tayyib, undur ila as-surah al-mawjuda ala syasha. فهذه نوع من الرياضة نوع من الرياضة وكما عرفنا نحن نحتاج إلى الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم بقولها صحيح صحيح أيوه سليم بس كان بس كان كأر رومه جه كأر رومه جه أوكي صحيح أوكي طيب أبنائي الطلاب والطالبات أوكي تعال معي نريد أن منكم أن تركزوا على الشاشة. Saya minta pelajar fokus kepada slide yang ada di screen. طيب معنا الطلبة من مدرسة راجا تشولان. طيب الآن أريد منكم أن تشاركوني. طيب الآن ماذا شاهدتم في هذه الصورة؟ apa yang anda lihat pada skrin? ماذا شاهدتم في هذه الصورة؟ أسنى. ماذا شاهدتم في هذه الصورة؟ أولاً يعني من في هذه الصورة؟ siapa dia tu? الرجال. الرجال. Okay. بعدين من؟ أديب. من في هذه الصورة؟ طيب يوجد الرجال كثير طيب المشاهدون أيوة ما شاء الله المشاهدون أحسنت أوكي يعني الشخصيات الموجودة في هذه الصورة الرجال ممكن المشاهدون هذا يعني الكلمة المناسبة لهذه الصورة
طيب ولكن هنا في الكتاب يستخدم كلمة الجمهور الجمهور إشارة إلى الناس الكثير الموجودة في هذه الصورة. طيب أنا أريد من الطلاب أن تركزوا على الكلمة الحمراء الموجودة في الجملة. طيب يشجع الجمهور المشاركين. طيب هنا عندنا الجمهور طيب يشجع المشاركين يعني هؤلاء الجمهور يشجعون ممكن فرقتهم في المباراة كرة القدم. طيب اوكي ini tengah-tengah bola kan saya. Ayuh. Oh patutlah nampak macam duduk kat stadium ke. طيب 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 ثانيا ايوه ثانيا نبيل ماذا شاهدت في هذه الصورة؟ الصورة الثانية. من في هذه الصورة؟ فضل. الطلاب. الطلاب. طيب. ماذا يفعل هؤلاء الطلاب؟ ماذا يفعل هؤلاء الطلاب؟ طيب. ماذا يفعلوا في الملعب الان نبيل. Buat apa tu نعم الرياضه ايوه هؤلاء يمارسوا الرياضه هؤلاء الطلاب يمارسوا الرياضه ايوه احسنت طيب ايوه بعدين انظروا الى الصوره الثالثه اوكي الصوره الثالثه سيف الله ماذا يوجد في هذه الصورة؟ سيف الله. أوكي. البوصلة. البوصلة أحسن. البوصلة. طيب. متى نستخدم البوصلة؟ طيب. يعني نستخدم البوصلة لنعرف ماذا؟ لنعرف القبلة. القبلة أو الجهة ليس ساعة لا 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 البوصلة كومباس كومباس لنعرف الجهة أو القبلة أيوة. أوكي. أيوة. طيب ولاحظوا هذه الكلمات الحمراء الكلمات الحمراء عندنا يشجع يمارس وكلمة تستخدم طيب ركزوا على هذه الكلمات لأن هناك ستكون أسئلة فيما بعد. طيب وأيوة صورة التالية صورة الحارسان. أوكي الحارسان الحارسان يحافظ على سلامة المدرسة. طيب حارسان ني أيوة. باقات. أيوة باقات. باقات. أوكي. Dalam bahasa Arab bila kita kata haris haris mana seorang oh seorang bila harisan harisan maksudnya dua orang oh gak. Dua orang dua orang okey tayyib wa surah aywa surah at-taliya okey ha madha wajadti fi hadhi surah amina man haula man haula fi hadhi surah الطلبة أيوة الطلبة ممكن أيضا التلاميذ طيب أحسنتي طيب هنا ماذا يفعل ماذا يفعل هؤلاء هؤلاء ينظفوا ينظفوا فصلهم كنت دندر كنت دندر طيب لو لاحظت لو لاحظتم هذه الصورة هذه الصورة الطلبة اليابانية. الطلبة اليابانية. ما شاء الله. هؤلاء ينظفون فصلهم بأنفسهم. ليس عندهم كلينر. مريم بعد تكن تشوشي. كنا تشوشي سنيري. هؤلاء ينظفون فصلهم بأنفسهم. يوميا. هم منظمون. أيوة منظمون. سبتو وان جوبوني معروف. بالاهتمام على النظافة. ما شاء الله. Baik. Kita kena contohi mereka. Yeah. Baik Ustaz. طيب. الآن أوكي. الآن سورة التالية. سورة التالية.
Tayyib. Adib. Adib. Ya, Ustaz. ماذا يفعل الطالب؟ اولا نعرف من في هذه الصوره وماذا يفعل. طالب يسلم المعلمة. ايوه عندنا التلاميذ وعندنا من المدرسة او المدرس. المدرس. المدرسة. المدرسة. طيب الآن ماذا يفعل هؤلاء التلاميذ؟ ماذا يفعل هؤلاء التلاميذ نحو مدرستهم؟ من يجيب؟ Okay. Apakah pelajar tu sedang pelajar buat apa sekarang tu? Saifullah. Okay, tafadhal. Okay, tafadhal. Ya tasawwufahu. Naam. Ya tasawwufahu. Aywa. الآن الطلاب يقبل يقبل يعني يقبل يد المدرسة. لماذا الطلاب يقبل يد المدرسة؟ هذا ممكن احترام. أيوة أحسن. أيوة أحسن. برافو عليك. برافو. طيب أيوة يعني يكرم التلاميذ المؤدبون معلمتهم. طيب الآن التلاميذ يكرموا معلمتهم. هؤلاء التلاميذ المؤدبون. طيب فلذلك الطلاب والطالبات خاصة الطلاب والطالبات في الخارج هناك يجب علينا أن نحترم أساتذتنا ومعلمونا. طيب الآن صورة التالية. طيب لو تلاحظون على الشاشة عندنا المعلمتان ترتب المعلمتان النشيطتان ترتب الكراسي والمكاتب في الفصل. طيب كلمة ترتب يعني ما معنى ترتب؟ ما معنى ترتب يا أمينة؟ تفضلي. من يسون. طيب أحسن. المعلمتان النشيطتان. هذه تركيب ماذا؟ أمينة تركيب أبا ني؟ المعلمتان النشيطتان. أوكي. تركيب نعتي. تركيب نعتي. أحسنتي. مبارك عليك. طيب هنا ترتب المعلمتان النشيطتان الكراسي والمكاتب في الفصل. Maknanya mereka ni menyusun meja, mereka ni rajin. Okey, baik Ustaz. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, kita nak baca satu kiriman kad daripada murid kita kepada Ustaz. Okey, boleh kita bacakan Ustaz? Comel je kad dia kan. Dia tulis, selamat hari guru. Yang tak lama lagi kita nak sambut. Dalam ajarannya ada harapan. Sangat kreatif Ustaz. Boleh kita bacakan bawah Ustaz? Dalam ajarannya ada harapan, dalam tegurannya ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam diamnya ada kebijaksanaan, dalam tangannya ada sahsiah terbina. Hashtag terima kasih cikgu. Okey Ustaz, kita break seketika. Kembali selepas ini. Tariq Ilan Najah, SPM Ishrin, Wahid Wan Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan dan membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman merbahaya tersebut.
Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity, di mana dalam beberapa kes tertentu, ia dapat bertahan selama seumur hidup. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Mosti dan ASM. 7 kerjaya yang menarik yang mungkin anda tidak tahu wujud di Malaysia. Siapa sangka pekerjaan seperti ini wujud di dunia? Ini merupakan satu-satunya klinik di Malaysia yang menawarkan servis akupuntur untuk haiwan kesayangan. Jika anda berminat untuk menjadi doktor haiwan yang lain dari yang lain, mungkin kerjaya ini sesuai untuk anda. Pernah tak tertanya-tanya bagaimana Google boleh mendapatkan pemandangan jalan di luar rumah anda? Sebenarnya, Google mempunyai pemandu-pemandu yang mengendalikan kendaraan khas seperti kereta Google Street View, Street View Trike yang beroda tiga, Street View Tracker yang berupa beg galas dan Street View Trolley. Headhunters ni pemburu kepala ke? Bukan. Sebenarnya, tanggungjawab headhunters adalah untuk menjadi orang tengah antara syarikat dan orang yang berbakat seperti pelakon, penyanyi dan sebagainya. Pakar teknologi makanan adalah sebuah kerjaya yang mengkaji dan menyelidik makanan segera seperti yang dikeluarkan oleh syarikat pemakanan. Contohnya, jika anda terlibat dalam R&D untuk sebuah makanan mi segera, anda hanya perlu memasak dan bereksperimen dengan pelbagai rencah dan perasa. Macam best je! Siapa sangka sesiapa saja boleh menjadi seperti puteri duyung? Anda boleh belajar berenang seperti seorang puteri duyung dengan dilengkapi kostum yang indah. Anda juga boleh menjadi seorang model atau pelakon puteri duyung. Menarik kan? Pernah menonton siri Dog Whisperer atau Cat Whisperer? Jika anda merupakan seorang pencinta haiwan dan ingin menjadikan minat tersebut sebagai kerjaya, ini adalah kerjaya yang sangat sesuai. Anda boleh menawarkan sesi konsultasi sekiranya pemilik haiwan kesayangan mereka mengalami masalah dengan kelakuan haiwan peliharaan mereka. Bayangkan jika anda digaji hanya dengan mengintai jantina anak ayam. Tahukah anda, kerjaya ini menawarkan gaji 4 angka hanya dengan membezakan jantina anak ayam. Namun begitu, kerjaya ini tidaklah mudah kerana ianya sukar untuk membezakan jantinanya, sama ada jantan atau betina. Setelah peneliti jantina mengasingkan anak-anak ayam tersebut, mereka akan menghantarnya ke ladang penetasan dan ladang ternakan secara berasingan. Sekarang anda tahu. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Allah, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan norma baharu bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, hari ini kita bersama dengan Ustaz Nik. Okey, Ustaz. Dan seterusnya, apakah yang akan kita belajar pada hari ini dalam subjek Bahasa Arab? Silakan Ustaz. Okey, kita akan pergi
secara laju sedikit, ada sikit lagi. Kemudian kita akan pergi kepada latihan secara langsung dengan pelajar, insyaAllah. Ya. Baik. Okey, saya nak pelajar fokus kepada al-kalimat al-hamra, perkataan yang merah itu. Tayyib, indana yastarih mudarribu riyadha 'ala al-kursi. Tayyib, indana kalimah yastarih. Yani ma makna yastarih? Asna, ma makna yastarih asna? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan yastarih? Rehat. Berehat. Alhamdulillah. Wa aidan indana tayyib. Yudkhil at-talib al-mujtahib kutubahu fil haqibah. Tayyib. Kalimah yudkhilu, yudkhilu, memasukkan, pelajar memasukkan bukunya ke dalam beg. Okey. Tayyib. Daripada contoh-contoh yang Ustaz tunjukkan tadi, sebenarnya Ustaz nak highlightkan di sini, dalam sukatan KSSM yang baru ini, topik nahu atau tata bahasa tidak seperti sebelum ini. Yang mana topik tata bahasanya kita belajar secara indirect, atau dalam istilah dipanggil an-nahul wazifi. Maknanya kita belajar nahu secara langsung, melalui penggunaan. Penggunaan. Aywa. Tayyib. Fa huna al-awzan al-mukhtara li fi'il sulasi mazid. Daripada perkataan yang pelajar tengok tadi, ada perkataan yang umpamanya kalimah adkhala yudkhilu, akrama yukrimu, wa kalimah arsala yursilu. Tayyib, kalimah yudkhilu. Tayyib, hadhihi al-kalimat, okey, perkataan-perkataan ini sebenarnya dia mengikut pattern, atau kita panggil wazan. Wazan. Wazan af'ala. Af'ala, yuf'ilu, af'in. Tayyib. Dalam bahasa Arab, kalau pelajar ingat pattern ini, mana-mana perkataan yang datang ikut pattern ini, maka perubahannya adalah mengikut pattern tersebut. Ikut saja. Mengikut wazan tersebut. Sebab itu sangat penting, pelajar-pelajar untuk ingat wazan-wazan ini. Dan inilah yang menjadi cabaran kepada pelajar-pelajar untuk menghafal wazan-wazan ini. Kerana dalam bahasa Arab ini cukup banyak wazannya. Okay. Jadi ini memerlukan kesabaran pelajar untuk menghafal dan mempraktikkan wazan-wazan ini. Maksud Ustaz, yang penting sekarang ni kita follow je yang apa yang ada. Apa yang ada di atas itulah. Okey, baik Ustaz. Okay. Hakikatan kita dah berada di hujung siaran, tapi sebelum tu Ustaz, saya nak kata-kata tips daripada Ustaz bagaimana kita nak mudah belajar bahasa Arab ni, ataupun tips untuk menjawab soalan ke bagaimana, silakan Ustaz. Okey. Tips untuk kita belajar bahasa Arab. Tayyib, ana tadhakkar kalaman min ustazi al-Sheikh Dr. Abdul Qadir. قال لي الدرس حرف والتكرار ألف. Belajar bahasa ini, cara yang paling baik untuk belajar bahasa adalah dengan kita menggunakan bahasa itu. Itulah cara yang terbaik. Bagaimana kita menggunakan, maka cara yang terbaik adalah dengan kita bercakap. Kalau anak-anak pelajar tengok bagaimana bayi belajar bahasa. Baik, terima kasih. Adakah bayi belajar menulis? Tidak. Dia belajar dengan mendengar daripada ibu dan ayahnya, kemudian dia ikut, dia ajuk. Dia mempraktikkan bahasa itu. Makin lama dia makin pandai. Kita kena belajar bahasa Arab ini. Cara yang paling berkesan adalah dengan kita mempraktikkan bahasa itu dalam kehidupan kita. Hanya kena cakap selalu, Ustaz. Percakapan, ya. Ataupun makna melalui banyak mendengar dan juga menggunakan bahasa itu dalam kehidupan seharian kita. Masya-Allah, jazakallahu khair Ustaz Nik. Dan macam mana? Faham tak apa yang Ustaz terangkan? Alhamdulillah. Boleh Okey, jom kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nik. Boleh? Okey, jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz Nik. Okey, terima kasih banyak. Masya-Allah. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada murid-murid daripada SMK Raja Chulan Ipoh
Perak. Dan kita dah berada di akhir siaran. Cuba lambai sikit. Lambai sikit kawan-kawan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Okay, bye-bye. Hai kawan-kawan, saya Nadia Kesara binti Nasha Rizal. Saya berumur 7 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pau Perlis. Cikgu, engkau upama matahari menyinari hidupku dengan ilmu. Cikgu, tanpamu siapalah aku tiada arah tuju. Cikgu, terima kasih, saya sayang cikgu. Didik TV KPM.